Di depan hadapan Forkopimda Kabupaten Kebumen yang hadir dalam launching Desa Anti Money Politik Pemilu tahun 2019 di Balai Desa Tersobo Kecamatan Prembun, Sabtu 9 Maret 2019, Kepala Desa Tersobo Prayogi Yuli Purbowo dan Ketua BPD Desa Tersobo Edi Sutiono membacakan anti politik uang. Dalam ikrar tersebut, Kepala Desa bersama Ketua BPD mewakili masyarakat Desa Tersobo Kecamatan Prembun menyampaikan menolak segala bentuk politik uang di pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. Mereka juga menyampaikan bahwa suara masyarakat Desa Tersobo merupakan sebuah harga diri sehingga sangat tidak layak bila harga diri mereka dibeli dengan apapun. Kami warga masyarakat Desa Tersobo Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, untuk menolak politik uang pada pemilu 2019. Dari Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.